Eh, Ami, kenapa lantai kita tuh masih kotor? Kamu mau dilihat customer kalau modus fashion ini kotor? Maaf, Pak. Tadi saya sapu bagian kasir dulu, soalnya tadi ada customer, Pak. Alah, orang males kayak kamu tuh banyak alasan. Kamu mau saya pecat? Jangan, Pak. Saya masih butuh banget pekerjaan ini. Mohon jangan ya, Pak. Mohon, mohon. Mohon aja tuh sama lantai yang belum kamu bersihin. Halo, Bu. Bu, ibu tuh apaan sih? Kayak anak kecil aja. Lagian masa gak bisa ngerawat diri sendiri? Aku tuh capek, Bu. Aku lagi malas ngurus ibu. Nah, sekarang kamu udah tahu kan rasanya tuh dibentak-bentak sama dikatain yang berlebihan kayak gini. Maaf sekali lagi ya, Pak. Kalau gitu, saya bakalan bersihin lantai ini sekarang. Eh, dengar ya. Kamu itu berbuat baik sama orang lain, tapi sama yang terdekat kamu tuh jahat, apalagi sama ibu kamu. Emang perbuatan kamu tuh layak, tapi kalau kamu butuh cuti buat ngerawat ibu kamu, kamu bisa datengin saya di kantor. Baik, Pak. Oh ya, nanti saya transfer buat uang rawat inap ibu kamu. Terima kasih ya, Pak.